Shalom, selamat tahun baru 2023 untuk sahabat-sahabatku semuanya. Satu tahun lagi kita membuka halaman-halaman baru yang belum tertulis di hadapan kita. Malaikat pencatat berdiri siap untuk mencatat. Tingkah laku kita akan menentukan apa yang akan dicatat oleh malaikat pencatat. Di dalam buku Membina Keluarga Bahagia, halaman 51 paragraf yang ketiga, dikatakan malaikat mencatat segala perkataan dan perbuatan mereka. Lalu di dalam buku Kemenangan Akhir, halaman 509 paragraf yang pertama, dikatakan malaikat-malaikat telah mencatat yang baik maupun yang jahat. Kita bisa memilih dan menentukan apakah kita akan membuat masa depan yang baik atau yang buruk. Dan itu akan menentukan bagi kita apakah tahun yang baru saja kita masuki ini menjadi tahun baru yang berbahagia bagi kita. Pilihlah yang baik dan benar, karena di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Amsal 12 ayat 28. Biarlah ketekunan, panjang sabar, kebaikan dan kasih menjadi bagian dari hidup kita. Dan pada permulaan tahun yang baru ini, bertekadlah bahwa engkau akan memilih jalan kebenaran, bahwa engkau akan sungguh-sungguh dan setia. Sekali lagi kami mengucapkan selamat tahun baru 2023. Dan marilah kita memulai kehidupan dengan kepercayaan seperti anak kecil, tidak mengandalkan perasaan, tetapi pada iman. Selamat tahun baru 2023 dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.